Hi guys, so hari ni aku nak lukis sikit. Tapi lukisan aku hari ni bertemakan Lagenda dan Merdeka. Jadi aku decide nak buat P.Ramlee dan Saloma. Yelah, dua-dua pun Lagenda muzik tanah air satu ketika dahulu. So, apa yang aku perlukan adalah pensel, pemadam, pengasah atau kita boleh panggil dia sharpener, luna color pencil, sketchbook dan juga kesabaran. Lukisan P.Ramlee ni aku buat macam aku search kat Google. Tapi macam biasalah, aku search kat Google, lepas tu aku ingat dalam kepala, lepas tu aku imagine lah macam mana. Lepas tu aku olah sikit, jadikan dia menarik sikit. Tak tahulah menarik macam mana, tapi aku rasa ini okey kot. So, tapi aku tak pandai sangat nak color-color ni. Cuma aku bedal je lah. Okey, mula-mula kita lukis. Okey, lukis. Lepas tu kita buat dia punya line guna outline. Outline tu kalau korang nak beli, belilah dekat kedai buku. Okey. Jangan beli kat kedai tayar pula. Aku gurau. So lepas tu, lepas color-color, belum color lagi, tak sampai lagi. Okey, sikit lagi. Okey, sikit lagi seluar. Okey. Nak buat apa tu? Okey, kita kemudian keluarkan color pencil. Kita warnalah. Okey, enjoy. Tengoklah nanti sampai habis ya video ni. Bye. Hi guys, okay, korang semua dah tengok tadi progress aku buat art P.Ramlee dengan Saloma bersempena dengan Hari Merdeka. Jadi itu dia Lagenda, dua Lagenda industri muzik tanah air. Ya, aku rasakan yang kedua-duanya memang sangat-sangat hebat, sangat-sangat berbakat dalam apa jua yang mereka lakukan. So aku rasa awal lagi yang untuk aku ucapkan selamat Hari Merdeka, tapi tak apa, aku ucap juga selamat Hari Merdeka kepada semua yang mana yang sambut Merdeka di Malaysia. Aku ucapkan selamat Hari Merdeka, dan juga tidak lupa juga yang berada di luar negara, selamat Hari Merdeka.
Untuk tu aku menyeru kepada semua rakyat Malaysia agar bersatu hati, teguhkan hati, kuatkan hati agar kita dapat merasai nikmat kemerdekaan ini sehingga akhir hayat kita lah. Okay, jangan ada pemusuhan, jangan ada pertelingkahan antara kita. Semoga kita baik-baik saja. Untuk tu aku tinggalkan korang dengan video ni. Semoga korang terinspirasi daripada apa yang aku buat. Okay.